Oke guys, kembali lagi dengan channel gua Minecraft Gaming. Dan hari ini kita bakalan main Minecraft Paket Edition lagi ya guys ya. Hari ini kita bakalan showcase mod atau nge-review mod yang bisa membuat MCP anda ini jadi lebih nyata. Woy, jadi ini kenapa ya sapinya kayak gini belakangnya guys ya. Sapinya jukir balik. Oke, jadi sebelum melanjutkan video aja, baiknya kalian klik tombol like, share, comment, dan subscribe channel ini agar supaya saya tetap bersemangat untuk membuat video-video terbaru lagi guys. Dan buat kalian yang ingin download modnya, silakan kalian tinggal buka di link deskripsi karena gue udah menyediainya guys. Oke, terima kasih, lanjut ya. Oke, di sini tuh modnya itu ada dua ya, maksudnya itu linknya itu ada dua, ada yang resource pack dan behavior pack. Jadi kalian itu harus download dua-duanya ya guys, supaya bisa menggunakan mod ini. Jadi kalian download dulu resource packnya, lalu download modnya, behavior packnya. Oke. Okay. Jadi di sini kita bakalan coba dulu bagaimana modelnya. Oke, okay, kita bakal bunuh batu. Dan di sini tuh ada kayak darahnya gini guys. Nih lihat ya, ada darahnya gini. Oke. Okay. Oke, langsung menuju lillahi ta'ala dia ya. Langsung menuju ke langit ketujuh dia. Oke. Ada kayak malaikat-malaikatnya gitu, apa ya, bundar-bundar di kepalanya gitu ya guys. Kalau hewan itu semua mungkin kayak gitu ya. Kalau kita bunuh hewan di sini semuanya itu kayak melayang gitu. Kayak keren ya guys. Oke. Coba kita bunuh kuda. Terbang guys ya. Oh, tinggi nih coy. Kita bakal ngikutin. Ya, terbangnya tinggi coy. Langsung meninggal ya. Dan muncul. Lihat sapinya guys ya. Oke. Okay. Ada bug di sini guys ya. Jadi mohon maaf modnya ini tuh sedikit ada bugnya. Oke, okay, enggak apa-apa. Jadi semua itu hewannya itu di sini tuh kalau mati tuh bakalan ngeluarin nyawanya gitu guys, lalu terbang ke atas sampai langit ketujuh, sampai surga dia. Surganya Minecraft deh. Oke, lanjut. Oke, jadi cara bunuhnya tuh keren ya guys ya, hewannya itu dia bisa melayang-layang gitu, malaikat gitu ya. Oke. Dan kita bakalan coba mob juga ya guys. Kita bakalan coba wisdom. Udah kebakar. Oke guys, oke, dia hancur ya guys. Lihat juga. Dia hancur guys. Langsung jadi tulang dia guys. Enggak ada darahnya ya guys. Karena dia tulang liter. Kita bakal coba orang desa. Mati lu. Langsung sujud dia guys. Wih, banyak. Serem ya. Dia mau hidup ya, jadi zombie ya. Dan ada efek darahnya nih ya guys. Darahnya warna merah guys. Oke, keren ya. Lanjut, kita bakalan coba Wither tengkorak. Kita bakal coba. Oke, kita bakal coba domba ya guys ya. Ini keren dombanya guys. Kalau kita bunuh itu, dia itu tulang di situ. Terbang. Aduh. Kalian coba sendiri aja guys ya. Saya udah menyediakan di link deskripsi modnya itu guys. Kalian tinggal download ya, cobain sendiri. Jangan nyusahin saya guys ya. Oke, okay, dan di sini juga ada Wither. Ini mungkin sama kayak tengkorak tadi Wither. Oke, okay, sama guys ya. Dia hancur juga. Oke. Okay. Coba kalian coba yang laba-laba gini. Laba-labanya. Oke. Okay. Bunuh ya guys. Oke, okay, dan laba-labanya itu kalau mati keluar darah hijau ya. Dan dia yang ngelipat tangannya gitu guys ya. Jadi kayak laba-laba yang nyata gitu. Kalau laba-laba mati memang kayak gini ya gitu. Nope. Dia ngelipat tangannya semua itu kayak di atas ini ulang. Coba kalau ulang. Kayak gini guys. Oke, keren. Hah? Jadi keren ya. Saya ke lanjut ya. Kita bakal taruh bus. Aduh, motor teman. Oke, kita bakal taruh bus ini. Kita bakal Oke, langsung menuju ke tanah ya guys. Langsung tenggelam ya guys. Mana dia? Oke, hilang. Kita bakal coba ya, pokoknya.
Evoker ini yang mana ya? Oh ini Evoker tuh yang apa lu? Ini oh Evoker itu yang kayak bisa ngelarang kayak buaya-buaya gitu dari tanah itu. Coba kalian lihat. Eh gelap. Oh kayak orang desa gitu ya. Cara jatuhnya mirip kayak orang desa. Oh dia dia megang dadanya dulu guys. Oke. Okay. Dia megang dadanya dulu baru dia mati. Cara guys suaranya kayak serak dulu guys batu ya. Was ya. Udah agak kering. Oke, okay. Di sini ada pembinasa juga. Besar ya. Kita bakal kayaknya susah banyak banget. Ya. Keren juga lihat ya guys ya kerennya wow jadi kayak hewan diburu gitu guys ya ditembak kepalanya ini guys padahal kita cuma pakai pedang kita cuma pakai pedang loh ya tapi dia mati guys oke kita coba pada pedagang keliling ya apa bisa karena di anu ini itu enggak semua map yang bisa oke jadi pedagang keliling sama lamanya itu enggak bisa ya naik nggak bisa ya nggak ada efeknya kita bakal putar indikatornya woi indikator yang sedang apa oh kayak apa kayak si Windy apa Evoker tadi ya kayak Evoker deh dia megang dadanya dulu oke serem begini oke oh, mantap lalu kita coba lagi ya mana ya kita bakal cari mobnya dulu apa lagi yang mau kita cari bagian zombie ya udah mau ke langsung patah deh guys tapi oh goyang serem tapi enggak ada darahnya gitu ya guys kalau di film-film itu zombinya itu ada darahnya sini enggak ada darah sama sekali padahal tadi dia kecil ya guys kok mati langsung jadi besar kayak gini waduh oke keren tapi keren lanjut di sini ada satu lagi yang bisa digunain itu penjara ini yang villager jadi kita bakal bunuh wah suaranya tuh guys oke dan ini darahnya numpah guys dan kepalanya itu guys kepalanya itu lepas guys serem ini guys bahaya nih serem sekali ini kayak di PC guys ya satu kali serang langsung hit 3 orang gitu. Langsung lepas ke dalam oke ya langsung hilang ke belakang gitu oke apa lagi ya nanti bakal ngeliat dulu domba tadi yang kita nggak lihat tadi ya domba masuk eh gobloknya oke apa lagi ya kita bakal cari mob yang lain yang belum kita coba ini laba-laba gue hilang gue gobloknya oke guys gini dulu aja untuk video kali ini jangan lupa like share comment dan subscribe channel ini agar spesial tetap bersemangat tetap membuat video-video terbaru guys. Dan buat kalian yang ingin download mapnya guys silahkan linknya ada di deskripsi guys gue udah menyediain karena kita itu harus berbagi guys di bulan Ramadan selamat berpuasa buat yang melaksanakan guys lupa subscribe ya oke.